Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Baihaqi atau biasa dipanggil dengan Baihaqi Real ya. Di sini kita rambutnya sudah ready lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau check out udah bisa. Nih, di sini jangan lupa kalian hubungi aku by WhatsApp ya. Untuk sementara mungkin aku bakal ngerekomendasiin rambut ini buat kalian nih. Ini tipe model Korea yang depannya itu emang ekstra panjang daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka terlalu panjang, bisa kalian potong mandiri ya. Kita potong mandiri, tapi cara potongnya jangan diratakan ya, tapi di seperti ini kurus gunting ya. Cet gitu ya. Jadi biar nggak terlalu aneh gitu kalau misalkan dipotongnya rata kayak gini. Mungkin akan aneh kelihatan. Tapi kalau misalkan kalian potong kayak gini nih. Ya, kayak gini. Cet guntingnya kayak gini. Cet ya. Jadi berdiri seperti ini, teman-teman. Ya. Kalau misalkan kalian suka, bisa langsung di check out aja. Jangan lupa hubungi aku by WhatsApp di sini. Tuh, rambutnya keren. Rambutnya nggak kaku, ya. Rambutnya nggak kaku. Ini keren banget sih kalau nggak kaku, guys, ya. Kalian tinggal cara pakainya itu biasa. Kayak pakai topi aja ya, tinggal dipakai. Terus kalian sesuaikan dengan bentuk wajah kalian. Ini seperti itu, ya. Kayak ini, guys, ya. Ini rambut Korea. Tipe model Korea yang BTS itu, ya. Yang udah upgrade, guys, ya. Upgrade-nya itu di bagian depannya udah kita ekstra panjang. Jadi, karena kan kemarin banyak yang minta kurang panjang gitu kan. Kalau sekarang udah kita kasih ekstra lagi. Kalau misalkan kalian suka minat, pokoknya langsung aja hubungi aku by WhatsApp di sini ya, seperti itu. Bye. Kita juga ada yang mulut. Oke. Kalian bisa lihat di video berikutnya ya. Kita bakal bahas yang mulut ini, guys, ya.